Asosiasi Karnaval Indonesia DPD Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan BP Batam dan Pemko Batam akan menggelar Karnaval Budaya Internasional di Batam pada Minggu 9 Desember 2018. Kegiatan yang akan digelar di sepanjang Jalan Imam Bonjol menuju ke Nagoya City Walk, Kota Batam ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan di Batam dan diikuti oleh peserta dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, China, dan India. Pada konferensi pers yang digelar pada Jumat 7 Desember 2018, Ketua Asosiasi Karnaval Indonesia DPD Provinsi Kepulauan Riau, Sylvia Hilda Kusumaning Tias mengatakan, peserta pada tahun ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Untuk penampilan busana misalnya, tahun ini diikuti oleh 300 peserta ditambah berbagai komunitas dari seluruh Indonesia, sementara pada tahun lalu hanya diikuti oleh 150 peserta tahun ini. Kesenian-kesenian yang akan kita tampilkan dalam punya tema yang unik, seperti misalkan dari barongsai, dan reog, dan berbagai macam kesenian dari Bugis, dari Sumatera Barat, dari Palembang, ya, dan masih banyak lagi kegiatan kesenian yang bergabung dalam acara ini. Dengan tema kostum yang unik dan luar biasa. Pada karnaval ini juga akan ditampilkan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya bidang fashion dan hardware. Untuk tema kostum tahun ini adalah Wayang Nusantara. Diharapkan karnaval ini menjadi agenda tahunan di Batam dan menjadi salah satu dari 100 wonderful Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.